Hai, happy guys. Happy Day mau kasih resep siomay dimsum tanpa udang, ayam, atau daging. Buat jualan makanan rumahan modal kecil. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Rasanya enak banget dan pasti laku. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Labu siam 1 buah. Telur ayam 1 butir. Sagu tani 200 gram. Tepung tapioka 50 gram. Bawang putih 3 siung. Bawang merah 3 siung. Cara membuatnya. Labu siam diparut, airnya diperas. Tahu putih dihancurkan. Bawang putih dan bawang merah diulek, dihaluskan. Semua bahan dan bumbu-bumbu diaduk jadi satu sampai merata. Gula 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Kaldu ayam bubuk 1 sendok makan. Minyak sayur 2 sendok makan. Kulit pangsit dipotong sedikit dibulatkan. Bungkus dengan kulit pangsit. Taburkan wortel parut di atasnya. Kukus selama 15 menit. Angkat dan siap disajikan panas-panas. Bisa juga setelah dikukus lalu digoreng. Yummy. Gak kalah sama siomay dimsum udang. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Happy guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.